Kalau nak ikutkan sekarang ni trend memang orang lebih cenderung kepada smartwatch. So dekat pasaran pun smartwatch pun dah ada macam-macam jenis. Kalau dulu mungkin harga ribu-ribu, sekarang harga ratus-ratus pun dah ada. Adakah 2023 ni masih relevan lagi untuk orang pakai jam G-Shock? So jawapan dia yes, masih relevan. Sebab kebanyakannya untuk G-Shock ni, orang lebih cenderung pakai jam G-Shock tu sebab nak digayakan dengan OOTD lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau smartwatch, dia kena charge. Itu antara yang kalau orang tu dah biasa pakai jam yang memang 2 tahun, 3 tahun baru nak tukar bateri, dia nak charge seminggu sekali ke hari-hari ke, memang dia takkan pilih lah. Sebab tu dia jadi masih relevan. Dan yang ketiga, sebab untuk tempoh jangka masa panjang. Biasanya orang akan beli jam G-Shock ni untuk dijadikan sebagai simpanan lah. Contoh, kalau kita dapat hadiah anniversary, hadiah hari jadi, mak yang bagi contoh kan. So dia mungkin boleh tahan sampai 10 tahun. Kalau smartwatch, dia akan ada perubahan. Contoh kita pakai tahun ni, tahun depan, tahun lagi satu dah keluar features-features baru. So mesti kita akan tukar. Tapi kalau G-Shock, fungsi dia masih sama. Dia tak ada apa-apa benda yang nak kena update ke apa ke, tak ada. Rupa masih sama dan dia boleh di-restore balik. Maksudnya boleh tukar balik. Contoh macam jam saya ni. Ini jam ni dah 12 tahun. Asal dia warna hitam. Tapi bila kita restore, kita boleh custom pula. Itu yang menarik tu. Sebab kita boleh custom. Tukar tali askar. So kita tukar gelas, gelas calar boleh tukar dan kos dia tak terlalu mahal. Kebanyakannya kalau nak buat restore ni, boleh je cari, ramai je sebenarnya yang underground yang memang buat dekat rumah, buat dekat tepi jalan pun ada. Dan kebanyakannya memang barang original lah, jangan risau. Sebab kos dia tak terlalu mahal. Dan kalau kita minat untuk olah jam tu yang asal tu, sebab apa-apa pun dia sebenarnya, bila kita beli jam tu kan, dah tempoh yang lama, contoh dah 8 tahun. So dia bukan hanya jam, tapi dia ada sentimental value kat situ. So sebenarnya kita bukan restore jam, kita restore nilai yang ada pada jam tu. Yang ni, macam ini saya restore sendiri. Saya tukar banyak juga part yang saya tukar. Sebabkan nilai yang ada kepada jam ni lah. Ini wife bagi untuk idea birthday. So dah 10 tahun kan, kalau kita nak beli baru, memang kita ada duit kita boleh beli baru. Tapi kita tak boleh beli kenangan yang ada dekat jam ni. Itu antara yang best lah. Kalau smartwatch contoh dah 10 tahun, dah tak relevan dah. Silap-silap dah tak ada support dah untuk kita nak gunakan function yang ada dekat jam tu. Dan kalau nak cerita, ada tak G-Shock keluarkan smartwatch? Sebenarnya ada. Model GSWH1000 2 tahun lepas. Tapi sayangnya model tu kurang dapat sambutan. Dan sampai sekarang pun orang pun rasa macam tak tertarik. Sebab orang lebih suka kepada keadaan asal G-Shock tu. Dia maksudnya orang tak nak guna function sangat pun. Kalau contoh kita beli model Rangeman sekalipun, ada altimeter, ada barometer, ada kompas, orang tak guna pun function tu. Orang hanya nak pakai jam tu untuk diperagakan dengan pakaian harian lah. Dan of course lah untuk tengok masa.